Halo semua, ya berjumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Miners Stocks Indonesia. Bagaimana trading hari ini? Pagi-pagi kita cukup kaget ya, karena tiba-tiba BAM, gap up. Dan saya nggak tahu apakah ini memang benar pemicunya, tapi kita kemarin menjelang penutupan beli SMGR dan SMGR lompat ya. Cuma SMGR sama cemenan ya, ada INTP juga lompat ternyata. Dan yang paling hit sih kita kemarin karena kita seroknya SMGR sih. Ya, dalam sehari langsung profit 5-6% langsung jualan buru-buru ya. Kita buru-buru tadi saya sempat jualan ada yang sebagian kena trailing stop. Nah, saya ini udah clear posisi siap serok lagi karena gap up nih ya. Dan hari ini, hari ini saya mau bahas mengenai window dressing. Kenapa saya mau bahas window dressing lagi? karena di bulan november ini kita lihat chartnya cenderung koreksi dan ketika koreksi saya melihat ini ada sebagai kesempatan, kesempatan buat kita untuk bisa buy on weakness ya apa saja sih kriteria buy on weakness, nah ini saya mau, mau bagikan nih dan ada beberapa yang pertanyaan yang masuk ke saya ya terkait window dressing ya jadi seperti ini kira-kira. Umpamanya kita mau masuk window dressing, enaknya gimana? Langsung one hit, one shoot, one kill, ya beli sekarang langsung, dah tungguin aja. Atau tetap beli bertahap, ya tetap beli bertahap. Nah di sini saya mau mau bagikan. Sebaiknya ya sebaiknya kita tetap beli bertahap ya jangan sekali tembak ya karena kita nggak tahu kondisi saat ini emiten sudah dalam kondisi koreksinya sudah maksimal apa belum Nah, ini November juga masih awal-awal, ya kan? Masih tanggal 4, hari ini masih tanggal 4. Dan masih potensi untuk swing juga, ya. Masih ada 20 hari ke depan. Kalau 20 hari ke depan dipotong efektif lah, ya. Maksudnya dipotong hari liburnya efektif. Mungkin bisa sekitar paling 14 hari lagi aja. Masih ada 14 hari. Jadi 14 hari itu cukup lumayan, ya untuk untuk dia bisa bergerak naik turun ya kita coba lihat komposite-nya bapak ibu bisa lihat komposite-nya hari ini kan kayak gini nih ya walaupun gap tapi bentuknya kayak gitu nyebelin nah kalau saya bilang sih besok potensi koreksi dan kalau koreksi biasanya turun habis itu bisa turun lagi dan ingat besok adalah hari jumat ya besok hari jumat saya coba cek dulu yes betul besok hari jumat dan masih ada tiga minggu efektif ya tiga minggu efektif untuk trading kalau lihat kondisi seperti ini sih besok bisa kok nutup gap nah Senin Selasa biasanya bisa diringi koreksi lagi ya Nah jadi enaknya gimana sih kalau mau buy apa window dressing kalau window dressing ya ini cerita sekilas dulu saya sekalian reminder apa yang maksud dengan window dressing window dressing itu di suatu momen di mana banyak perusahaan ya mempercantik laporan keuangannya dan juga sejumlah mi ya atau produk-produk reksadana juga memperbaiki kinerjanya jadi supaya bisa naik uh, mencatatkan pertumbuhan setidaknya dalam satu tahun itu mencatatkan pertumbuhan kalau lihat kondisi saat ini berbeda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin ya seumpama sampai reksa dana terkoreksi pun masih dibilang dianggap wajar. Tapi buktinya menjelang penutupan apa penutupan kemarin kita heb, euforia sekali ya di bulan Desember tuh kita begitu luar biasa market pasar ramai hit sekali dan saya melihat kalau di bulan dua, eh, di tahun 2021 ini seharusnya saat ini pun reksadana saham ya khusus saham itu juga sudah mencatatkan per, pertumbuhan dan diharapkan menjelang penutupan di tahun 2021 ini setidaknya kinerjanya juga ya membaiklah lebih bagus lagi. Nah, jadi ada pesan sponsor nih harusnya di Desember ini juga sama momentumnya rebound. Kalau sampai ada koreksi di bulan ini rasanya itu adalah chance kita untuk untuk buy on weakness. Kalau berbicara mengenai produk reksadana, portofolio yang dibeli oleh manajer investasi reksadana, pengelola dana, ya, eh, hampir bisa dipastikan kita harus ngejar yang blue chip, ya, LQ45 yang liquid, ya, itu pasti pasti penghuni Porto mereka salah satunya pasti itu ya kan dan yang paling memungkinkan untuk mendrive IHSG breakout all time high juga adalah LQ45 atau blue chip dan tinggal disortir saja apa saja yang layak untuk menjadi penghuni Porto kita dan saran saya kita tidak masuk di satu Porto di fullkan di satu Porto di satu emiten saja kita sebaiknya dibagi kalau saya bilang maksimum tiga sih, ya bisa dipecah di beberapa sektor, tergantung keinginan bapak ibu. Ini hold cuma untuk sampai Desember, Januari doang, atau mau untuk nabung. Untuk long term, yang pasti sektor finance akan menjadi salah satu penghuninya, ya. Sektor finance itu kalau di bulan Desember mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang bagus yang duluan rebound biasanya sektor finance dan kita ketahui sektor finance kemarin sudah cukup rally ini mau kalau saya bilang ini rada-rada koreksi harapan saya koreksi dan kita bisa serok lagi untuk naik kalau mau berbicara mengenai emiten ya cari aja market cap udah yang yang saat ini pengen, -pengen market besar bisa BCA, BRI ya itu silakan. Terus selain finance ada consumer non cyclicals eh consumer cyclicals nah ini menarik ya consumer cyclicals itu kalau saya lihat chartnya juga membentuk tren yang bagus layak serok layak simpen dan satu lagi biasanya saya mengumpulkan itu basic ya sektor basic basic industri jadi di tiga ini saya kumpulin biasanya nah tiga ini tinggal dipilih aja emiten mana yang menjadi penghuni portofolio Kemarin itu sebenarnya ada yang bisa dicermati yang saya lihat tapi lebih untuk nah kalau saya rekomendasi ini kira-kira sampai at least 3 4 bulan ke depan lah ya. Nah, tapi ada beberapa yang mungkin Bapak Ibu susah mau pakai trading biasa pendek-pendek aja sih. Ya sampai Desember pertengahan begitu udah mulai udah selesai saya keluar gitu. Ambil momentum, momentum pendeknya ya kalau itu sih Bapak Ibu bisa general ambil semua bisa rata yang bisa Bapak Ibu cermati mungkin sektor energi juga kemungkinan menjelang akhir tahun dia juga akan masih akan naik. Komoditi, yang pasti komoditi seperti CPO juga berpotensi masih akan rally. Ini yang momentum berdasarkan harga, supply dan demand kebutuhan dunia ya. Dan di luar itu kalau saya lihat nanti kalau sektor industri apakah juga daya beli masyarakat juga akan bertumbuh, akan ikut naik apa enggak, saya juga masih, kita menanti, kita mencermati. Dan sektor healthcare, ya, Bapak-Ibu juga bisa, bisa icip-icip -ici belanja juga. Consumer non-cyclical juga, saya lihat menjelang akhir tahun harusnya juga membukukan pertumbuhan yang bagus. Nah, kalau bicara mengenai jangka pendek sih, sebenarnya nggak ada sektor yang spesifik ya. Semua sih baik-baik saja tinggal lihat chartnya saja. Saya kebetulan fokus sama chart, saya tidak fokus sama fundamental. Karena kalau di fundamental hitungannya jelimet lagi, Bapak Ibu akan jelimet. Kita harus nunggu laporan keuangan kuartal ketiga dan kita tunggu progresnya kuartal 4 bagaimana. Harus bandingin eh uh, semuanya, compare komparasi. Kalau chart kita fokus sama chart, kita cuma analisa berdasarkan chart time frame panjang, monthly, weekly dan daily aja. Kita sudah bisa ambil satu gambaran. Oh ini kira-kira trennya bakal kemana? dan saat ini harga sudah di bottom apa belum nah tinggal gitu aja tinggal memfilter aja bapak ibu tinggal cari lihat aja tinggal dipilih ya nggak usah patokan sama pilihan saya karena masing-masing punya preferensi yang berbeda saya punya preferensi yang berbeda dengan bapak ibu style trading saya berbeda dengan bapak ibu tapi yang pasti bapak ibu bisa pilih yang tadi saya sudah kasih kriterianya ya pastikan ini adalah saham yang liquid karena kita tidak tidak mau ketika kita entry dan harganya naik kita mau jualan nggak bisa Akhirnya malah turun lagi. Kita hanya kan mau itu, kan? Yang kita mau adalah saham liquid. Kita masuk keluar, gampang tanpa mikir, tanpa susah, sama sekali karena market cap-nya gede. Terus harus memiliki chart yang uptrend, ya. Pastikan Bapak Ibu entry di saham yang memiliki pergerakan trend yang positif dalam kondisi naik ya kalau bisa yang dengan kekuatan penuh ya per full momentumnya bagus cuma lagi di pullback aja Nah itu silakan nawar-nawar icip-icip beli icip-icip beli kumpulin ya itu itu tips dari saya untuk window dressing kita nggak ulas sampai terlalu detail karena Mungkin nanti menjelang koreksinya market mungkin saya akan ulas sekali lagi emiten-emiten aja yang layak serok. Sekarang saya lihat masih potensi akan melemah soalnya. Jadi kita wait and see dulu aja ya. Pastikan money managementnya itu yang nomor satu. Masuknya bertahap ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari 10% dari alokasi dana, 10% dari alokasi dana gitu aja terus ya. Oke. Okay. Itu tadi tips untuk window dressing ya, dan tambah satu lagi, pastikan laporan keuangannya positif ya, pastikan laporan positif dan kuartal pertama kedua ketiganya mem memperlihatkan pertumbuhan progres yang bagus itu aja dari sisi fundamental, itu aja yang perlu dilihat uh, kalau dari fundamental kayak PER, PBV EBITDA, dan lain-lain, saya rasa tidak perlu sampai sedetail itu kita lihat laporan keuangan kuartal 1, 2, 3 aja mengalami pertumbuhan kita cukup optimis. Dia mengakhiri kuartal keempat dengan baik. Nah, laporan kuartal kan itu dilaporkan sampai mungkin sekitar Januari Februari. Dia harus rilis. Karena di lapor kuartal di bulan Maret, laporan kuartal per, apa Maret April, laporan keuangan kuartal pertama di 2022 harus segera dirilis juga. Jadi dia kuartal pertama harus di Januari Februari. Dan setidaknya kalau Bapak Ibu beli buy on weakness November, pahit-pahitnya lah kita nggak jual, kita mau buy and hold sampai Februari pun masih aman. Dia tidak akan terlalu terlalu naik turun. Harapan kita ekonomi juga lebih stabil lagi, tambah stabil lagi. Ya, Oke, okay, ini itu tadi insight dari saya terkait kita mau belanja window dressing apa sih yang dilihat ya. Sengaja saya nggak ulas mendetail sahamnya seperti saya bilang tadi karena dia masih berpotensi koreksi satu. Terus kedua, sering kali kalau saya ngomong emiten ya di sini bapak ibu tidak melakukan PR-nya, tidak melakukan analisanya. Semua terima punya saya diterima bulat-bulat gitu ya. Bahaya itu jangan. Oke. Okay? Ya, sekarang kita masuk ke market review. Bapak Ibu, market review pada hari Kamis 4 November ini IHSG ditutup menguat cuma 0,52% saja. Dan kalau lihat dia punya candlestick ya, kalau candlestick-nya kan sudah tadi udah lihat ya, ajaib banget nih. Cuma begini doang. <laughs> Kacau banget aja sih. Wah, itu parah lah. Itu parah nih. PHP banget tuh. Dan kalau saya lihat ya, net buy net buy ada di level 332,7. Ini reguler di pasar reguler. Tapi kalau all market, jadi dihitung juga dengan nego, nego dan tunai. Netnya asing membukukan 315,7 miliar. Jadi pada dasarnya masih oke, okay. oke okay banget saya bilang. Cukup cukup fine, cukup bagus. Dan hari ini transaksinya 9,9 triliun. Termasuk yang ya medium lah medium ya masih masih oke okay. cuma dia hari ini transaksinya termasuk jualannya termasuk banyak nih ya termasuk banyak yang jual dan pemberat indeks ada di sektor healthcare dan properti ya dia dia nggak nyumbang naik malah healthcare malah minus dan properti cuma 0,09 kita coba cek sektoralnya Nah ini nangkring, ini basic ya, dia lompat ya, persis lagi lompatnya kenapa? Coba di atas dua dua kenapa nggak lompatnya di sini gitu loh ya? Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di sini gitu? Atau kenapa nggak di sini? Setidaknya ini persis banget lompatnya di level 1.202. dua. Nah itu itulah kehebatannya kuantitatif trading system ya, itu kehebatan kuantitatif trading system bisa bisa bergerak dengan presisi, kita bisa predik consumer non-cyclicals pada dasarnya consumer non-cyclicals ini juga masih dalam tren yang naik masih bagus hold aja, oh sorry consumer, consumer cyclicals bukan non-cyclicals, consumer cyclicals ya pada dasarnya masih bagus banget kita juga udah bilang tadi, saya udah sebut ini adalah sektoral yang layak ya layak untuk dibeli, ya. Car, pastikan chartnya dalam kondisi tren yang bagus begini ya kalau mau beli nabung juga harus harus dalam tren yang bagus. Energi, energi juga udah mulai comeback ya, pelan-pelan mulai comeback walaupun ada gap dan dia tertahan selendang. <laughs> Harapan saya tertahan selendang besok nggak koreksi, tapi ya ini ada gap better tutup dulu deh supaya kita bisa naik dengan tenang. Karena apa? Nih beberapa kali ada gap begini dan dia baliknya nutupnya cepat, cukup cepat walaupun di sini ada gap di bawah di sini yang juga harusnya bisa bisa segera dia ketutup juga. Dan sektor finance Nah, walaupun dia merah, tapi dia di atas aman. Sejauh so, ini masih cukup aman, ada di atas. Uh, besok kalau dia koreksi, jangan kaget ya. Biasanya dia selama nggak buat dia nggak jebol selendang sih, pada masih hold dia aja cukup aman untuk hold. Sektor healthcare, sektor healthcare juga masih akan naik nih. Kita lihat nih ya, masih trennya masih tren naik. Cakep nih, masih tren naik ya. Kondisinya semua bagus, Kondisi semua bagus. Terus kemudian industri, nah industri juga oke okay nih industri ya industri setidaknya dia kembali di atas support ya kembali di atas support. Cakep nih, kalau dia bisa naik kembali ke atas rendang menarik. Cuma sayang candlenya merah ya. Kita makanya kita lihat besok lah ini besok hari Jumat ini ngering ini sedap nih. Sorry, hacker ya masih oke okay ya. Infrastruktur, uh, infrastruktur juga tertahan dan dia mulai langsung naik di atas, mirip-mirip sama telkom nih chartnya. Harapan saya bisa naik lagi, data selendang dan comeback lagi, ya. Nah ini juga saya bilang salah satu emiten yang layak untuk dibeli juga, cukuplah untuk dibeli, disimpan. Konsumen non cyclicals pelan-pelan mulai rebound ya di level support ini, harapan saya juga comeback dia masih sideways jadi kita jangan berharap terlalu banyak toh masih ada tiga minggu lagi kan kita lihat-lihat ya pokoknya kalau dia koreksi siap beli harus dengan mindset yang seperti itu ya properti properti juga tadi sempat mau break out ya mau break out di level 870 80-an sayangnya ya padahal kode breakout cakep nih tapi pada dasarnya masih hold, ya. Sektor ini juga masih hold. Silakan, ini termasuk anomali. Jadi consumer cyclicals dan property ini setidaknya dalam beberapa waktu ke depan, berapa hari ke depan layak diperhatikan karena dia termasuk anomali. IHSG-nya naik turun dia masih stabil di tren yang up, tren naik. Kemudian sektor teknol eh, naiknya landai ragu, ragu dengan naik dengan penuh keraguan sepertinya, ya. Kemudian sektor transportasi, nah ini dia sudah comeback lagi di atas nih. Kemarin kita juga bilang ya, sektor ini aman, memperlihatkan tanda pola pola candlestick double bottom yang bagus ya, cenderung berpeluang untuk naik lagi breakout. Ya cukup aman, ini pada dasarnya bagus lah ini. Sektor ini tadi consumer cyclicals, property, sama transportasi ini. Sama infrastruktur juga, infrastruktur juga layak diperhatikan. Ya, Ya, itu dia punya, kita punya market review. Selanjutnya kita akan bahas rekomendasi untuk besok. Rekomendasinya apa ya? Pertama yang Bapak Ibu bisa perhatikan adalah pegas. Pegas ini juga masuk infrastruktur ya. Saya nggak tahu kenapa dia masuk di sini, oil dan gas harusnya masuk infrastruktur. Nah, ini dia pertama naik lagi dalam di atas rendang goalnya besok dia harus bisa rebound, harus bisa breakout. Kalau dia nggak bisa breakout, wah ini bahaya. Tapi gini, dia udah sideways sudah terlalu lama, sudah satu bulanan dia sideways. Masa hari ini nggak breakout ya? Kita harusnya breakout. Semoga ya, semoga. Selain pegas ada jasa marga. Jasa marga juga bagus di dalam tren yang pelan mulai naik dari areal supportnya dia udah mulai comeback kemarin, dia tertahan level support dan dia udah mulai naik dari selendang. Silakan cermati lagi, masih aman pada dasarnya. Terus habis itu ada ini, BBHI. Nah ini, dia breakout nih, pada dasarnya dia breakout sebenarnya. Ini kan, uh, ada titik all time high-nya di sini pertama. Terus dia sideways, dia koreksi, dia sideways, dia breakout tapi gagal. Hari ini disambung lagi sama dia, sudah breakout. Sempat breakout di all time high-nya tapi dia swing. Nah, ini kalau breakout all time high bagus ini ya. Kalau kita lihat weekly-nya, lihat nih, cakep sekali ya, cakep sekali. Lihat money-nya, Wow, oke okay banget. Ya, jadi saya bilang sih BBHI pada dasarnya trennya masih bagus banget nih. Terus kemudian ada Isat. Nah ini juga cakep ya. Dia koreksi, ternyata koreksinya masih dia benar-benar tertahan di level sideways ini, tertahan di level sideways. Jadi saya bilang kalau pada saya kalau dia masih besok bisa bikin candle hijau dia berpeluang untuk mencoba untuk breakout lagi. Nah, ini bagus nih Isat, ya. Kalau kita lihat weekly-nya juga trennya bagus, mandinya juga trennya bagus. Jadi harusnya dia kalau bisa breakout itu itu menarik banget ya. Nah ini dia keren ya ini bisa breakout dia udah udah bagus nih karena dia sudah di sebelum candle saat ini itu udah di atasnya candle sebelumnya ke pandemi loh ya ini nih ini tahun 2017 di sini dan dia sudah sudah mau mintip-mintip udah mau breakout jadi, kalau desa breakout ini cakep nih, isat nih ya. Harapan kita, dia, harapan saya, dia bisa breakout terus. Habis isat, ada Mtek. Mtek ini ada yang seneng, ada yang enggak. Tapi kalau saya bilang, ini lagi di, masih di support dan termasuk yang masih murah, cukup murah. Jadi, kalau saya lihat, ini menarik untuk dicermati, untuk mulai beli. Volumenya juga udah mulai meningkat. Dan weekly-nya juga tertahan di bottom selendang dan dia mulai rebound. Jadi kalau minggu ini goal kita dia harusnya kembali ke atas selendang harusnya atau minggu depan. Dan mandinya juga memperlihatkan tren yang bagus ya pullback tertahan di bottom selendang dan dia rebound. Harusnya bulan ini dia juga bisa di atas 2000 akan baik sekali ya. Jadi pada dasarnya MTech hold aja. Inilah kriteria salah satu cara saya melihat untuk untuk window dressing bagaimana ya kayak gini. Setidaknya di November Oktober dia memperlu, mem, masih di support dan dia potensi naik cukup besar gitu ya Jadi silakan kayak Sido juga masih oke okay, ya kan dalam tren yang naik banget ini bulanan ini manly lo ya Terus ada yang kemarin BBRI pasti ya ini lagi harusnya dia saya tunggu dia swing dulu swing dulu BBCA harusnya juga swing dulu jadi ini emiten-emiten yang saya bilang sebenarnya cukup banyak loh emiten yang kita bisa buat belanja untuk buy and hold cukup lama gitu ya jadi saya lihat ini ini trennya masih bagus banget ya selama kita nggak all in di satu saham kita peluang untuk untuk nggak 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 ketinggalan lah cukup besar oke okay? nah itu tadi rekomendasi set yang utama selain itu ada beberapa yang bisa cermati pertama adalah BNBA ini juga trennya cakep nih pergerakannya ya. Harapan saya bisa segera naik lagi, bisa breakout juga. Terus kemudian ada MLPL ini juga cermati ya. Ini mirip-mirip MTX -mirip ya. Kalau bisa breakout di level skyline apa? V-line dan Selendang lanjut bisa breakout skyline ini menarik banget nih. Oke. Ada lagi sebenarnya masih tetap pantau terus ya. Sam F. Ah ini lagi-lagi nah ini ini bagus nih ini cakep nih ini kalau bisa break besok kalau bisa breakout ini nah ini ini menarik nih kalau bisa breakout 935 ya ayo kawal barang-barang volume hari ini juga gede ya oke okay. itu oke okay. itu video kita market review nggak panjang-panjang ya karena kemarin kita udah buat cukup panjang ya ini cukup sekian dulu Semoga besok market walaupun koreksi memberikan kita kesempatan untuk tetap, tetap mendapatkan profit dan jangan terlalu jangan ngegas dulu ya kita jangan agresif dulu karena saya lihat kok potensi koreksi masih membayangi ya SG ya itu dulu stay safe semua jangan lupa untuk bikin trading plan ya stay safe stay healthy happy profit and God bless.